Beliau orangnya pekerja keras, totalitas, komit, dan yang satu hal yang dipegang adalah kompeten pada bidangnya. Pak Edi adalah sosok yang sangat kreatif, sangat lincah. Sejak muda, beliau memiliki talenta yang luar biasa di dalam entrepreneurship. Saya melihat Pak Edi ini memang luar biasa jiwa wirausahanya. Di awal-awal memang kerja sendiri. Ya, menyebutnya Edi yang handsome. Selain sebagai seorang kakak, Papi juga menggantikan figur seorang ayah untuk adik-adiknya. Berpikir dan bisa memutuskan secara cepat. Saya melihat Pak Rektor itu penuh perjuangan dan ada masa jatuh, ada masa Pak Rektor bangkit kembali. Sosok Pak Edi itu gini, saya ujung-ujung ramah, ujung-ujung diterima dengan ramah sama dia gitu. Dan Pak Edi juga memperlakukan saya seperti orang yang kenal lama gitu. Kalau seandainya ada apa-apa dengan kakak, Emi orang pertama mungkin yang akan bela kakak.